Mam ne? Mam, mam, mam. Co na tyle? Lihat, dilihat nangis ya situ. Mam nih, mam, mam. Sayang, sayang. Mam, mam. Oke, okay, mam, let's go. Oke, okay. Jom bisurin ya. Mam. Oke, okay, mam nih, mam nih. Oh, syah. Tangan dulu. Oke, okay, kita mau siapin makannya Yusuf dulu karena mamanya hari ini ke rumah sakit ngecek kesehatan ya. Ini masanya ini. Angetin udah disiapin ini, tinggal gua sih angetin. Masak panas-panas. Oke, okay, ini obatnya on. Nasinya 90 gram. Oke, segitu aja. Terus kita tuangkan ini furikake ya, biar dia senang makan. Oke, sudah 93 gram. Jangan lupa yogurt. Oke. Sup sudah hangat, taruh sini. Oke, saatnya makan. Ini hidangan makan mendadak. Hidangan setiap harinya itu lebih banyak ya, cuman karena mamanya hari ini lagi nggak ada, makanya aku yang siapin. Sebentar lagi pulang. Baru saat habis nganter dia soalnya rumah sakit. Dia ada sesuatu. Mungkin nanti akan ceritakan di video selanjutnya. Kalau diceritakan sekarang mungkin videonya akan jadi sedih, nggak jadi gembira. Karena tema video hari ini happy. Ya cukup, ya cukup, ya cukup. Gomen. Capek Yusuf. Kita mam, mam nih. Mam nih. Mam nih. Ayo mama, tamam. Oh iya. Oke, silakan duduk bos. Silakan duduk. Ini nasinya. Ada, mam, mam. Bos, silakan duduk. Silakan duduk. Hey. Silakan duduk, silakan duduk. Ay, ay. Bate. Hai, dozo. Hey. Oh my. Pakai alatnya dulu ya. Pakai apronnya dulu. Pakai ini. Sekate. Oh, Yusuf jam. Ingusnya keluar tuh. Tuh. Hai, pakai. Hai, pintar ya. Pintar ya. Hai. Mam ne? Hai. Itadakimasu wa. Chotto matte. Itadakimasu. Tabeeru. Itadakimasu. Oh, iya dah. Lagi. Nggak, capek dia. Itadakimasu.
Oke, dah, maaf dah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada kimat. Oke, dah, maaf ya. Hai, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Galau Yusuf capek. Nani tabiru. Kore? Hai, kore. Hai. Alhamdulillah. Selesai makan sudah, penuh perjuangan ya, makan. Duh, mana kak Ipa? Oke guys, jadi sebenarnya ada yang mau aku sampaikan. Video kali ini aku mau bikin surprise, kejutan buat istriku tentunya. Gua mau bikin kejutan buat istriku. Jadi istriku kan suka manggang telur. Nah ini. Istriku kan suka manggang roti. Jadi roti itu orang Jepang tuh kalau makan. Gua gak tahu ya orang Jepang semua tuh gimana. Atau kita di Jakarta pun kalau makan roti orang-orangnya pasti rotinya dibakar ya. Jadi dibakar gitu kayak jadi seperti bule-bule orang-orang Eropa gitu. Kita kan orang kampung enggak gitu ya. Jadi rotinya kita apa? Ngomong. Ayo dah main dah sana. Kita makan aja langsung pakai apa? Pakai susu melak, roti kita ambil dibungkus langsung taruh susu melak atau kita cocol di kopi atau di susu langsung kita makan. Tapi dia enggak, dia itu harus bakar rotinya dulu. Habis bakar rotinya itu taruh keju, terus taruh sayur, sosis lah apa lah itu baru dia pakai sarapan. Nah, karena mesinnya ini, mesin panggangnya ini nih kotor banget, ini udah lama ini. Tuh lihat tuh, ini dia pakai bakar roti. Ini mesin bakar rotinya ini, umur mesin rotinya ini 17 tahun dipakai dari dia SMA, terus dia pergi ngekos ke Fukuoka, pindah sana sini masih selalu dibawa. Entah ini dia beli sendiri atau dikasih mamanya. Dan almarhum sudah ya, jadi dia meninggal di Kyoto seminggu yang lalu. Ini udah nggak bisa dipakai. Ini kalau dicolokin, diginiin. Ini pengangetnya ini udah enggak nyala lagi ya, udah enggak aktif. Biasanya warnanya merah. Warna api apa pengangetnya tuh merah ya, tapi ini enggak nyala, cuman timernya ini kan jalan. Nah, dia udah nungguin lama ya. Tahu-tahu pas dia makan enggak jadi roti. Yuh, kenapa ini roti gua enggak jadi kan? Oh, rusak ternyata. Dan dia enggak berani ngomong, enggak berani bilang. Dia cuma bilang anunya itu anuk rotinya ini udah nggak bisa dipakai, udah anu almarhum gitulah ya. Dan ini harus diganti, tapi dia nggak ngomong. Nah makanya suami yang sayang istri, yang mengerti, nanti akan kubelikan dia pemanggang roti ya sama istri. Yeay, mau beli pemanggang roti hari ini tapi nggak ada waktu. Yusuf malah mamanya ke rumah sakit berobat. Jadinya belinya besok. Nah, ini biasanya kalau yang begini, kita di Indonesia tuh kita itu orangnya itu ulet, cerdas-cerdas ya semua. Kita keterampilan kita tinggi. Kalau rusak dikit kan kita perbaiki, minta orang perbaiki langsung, kita pakai lagi ya. Kalau dia enggak, orang Jepang enggak. Rusak dikit daripada perbaiki keluar biaya lagi, mending beli yang baru. Lagian ini udah lama umurnya 17 tahunan ya. Kalau diperbaiki pasti itu akan rusak lagi ya, dan malas jadinya. Dan resiko kalau barang elektronik atau barang-barang seperti ini itu rusak, pas nyolokin dipaksa nanti terjadi konslet dan mudah terjadi kebakaran. Dan itu salah satu yang menyebabkan sering terjadinya kebakaran di Jepang ini. Makanya barang yang konslet TV, AC, komputer, konslet dikit, buang langsung, beli baru gitu ya. Dan harganya ini pun murah ya. Ini 17 tahun berapa mungkin 17 tahun yang lalu
Kalau beli kemarin aku cek ada yang 500 ribu gitu kan. Nah mungkin ini berapa dulu ya. Makanya kali ini aku mau belikan dia yang baru, yang bagus, yang harganya lumayan. Aku belikan diam-diam. Besok aku pergi belanja, aku beli, aku setting, aku biarin dia. Terkejutkah dia atau ini barang siapa? Sadarkah dia kalau ada pemanggang roti di sini? Nah, saksikan terus Neo Japan ya, karena akan terjadi video surprise-surprise yang menggelegar. Oke. Oke, guys. Kita mandiin Yusuf dulu. Besok kita pergi beli pemanggang roti. Jangan lupa subscribe, share, like, everything. Lanjut besok. よし、お家にしよう。